nanya gue sahur sama siapa gitu. Oh, di mana mas? Ya biasalah sahur sama piring sama sendok udah kan sama anak sama ya sama mantan masih bisa apa masih bisa sahur bareng gitu. Oh berarti hubungannya sama? Ya iya baik mau ngapain? Ya ngapain nyari musuh gak enak lah. Ya kan lebih enak punya banyak teman gitu loh daripada punya satu musuh. Oke, memang dijadwalkan memang dari lu sendiri mas atau mungkin anak yang minta? Gue sendiri sih. Okay. Iya gue sendiri ya. Enak nih kayak seru nih makan apa buka puasa sama anak. Ada waktunya aja ya kalau lagi kerja gini kan suka nggak sempet atau mungkin lebih banyak kadang-kadang juga suka apa lebih suka buka puasa di jalan apa di tempat kerjaan kayak gitu. Jatuhnya kikuk nggak sih mas atau justru sekarang lebih kayak jatuhnya sakit ya kalau jatuh sakit nggak kikuk biasa aja biasa semuanya gitu. Baik-baik aja. Apalagi lagi udah di mana maksudnya? Di rumah kan rumah deketan gitu loh. Maksudnya juga enggak masih dijangkau lari masih bisa lah kayak gitu. Cuma sekitar 5 kilo 10 kilo sih. Dekat-dekat. Enggak. Kita potluck, pot apa potluck patungan makanan. Timbang yang dulu gitu. Ya, nggak bisa dijadiin perbandingan kayak gitu sih. Tapi yang jelas, pasti ini adalah keputusan yang terbaik gitu loh. Ya terbaik mungkin versinya buat gua, tapi kalau buat anak gua sih mungkin ini bukan yang terbaik gitu. Jadi kan masing-masing punya sudut pandang sendiri-sendiri gitu. Tapi yang jelas kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik aja. Apapun itu dengan cara apapun itu yang kita punya saat ini adalah silaturahmi kita harus tetap jaga. Itu penting banget. Ya biasa aja. Kadang-kadang suka adik datang untuk bangunin sahur atau apa untuk sahur bareng gitu. Jadi dinikmatin aja apapun yang terjadi. Mau cari segera pasangan kali? Tadi kerjaan masih ada banyak terus juga apa olahraga kayak gitu masih diisi terus urusan kantor juga ya di jalan itu aja apa yang ada di depan mata tidak mencari sesuatu yang tidak ada di depan mata.